Nanti kalau kami berulang-ulang di sini, Bapak repot, kami repot, kepolisian juga repot, masyarakat repot. Ini kami sampaikan bahwa hari ini itu kan ada HUTI semua hadir menghadiri upacara itu. Kami silakan dari penyerahan penyampaian pada hari ini. Pembangunan kereta api itu sendiri, itu data yang kami miliki itu tidak ada mengantongi izin AMDAL, juga ada kondisi lahan lokasi yang masih di dalam HP. Sementara mereka masih, sementara masalah izin belum beres, mereka sudah operasi. Nah, itu. Dan satu hal lagi, kawasan hutannya belum selesai, AMDAL-nya juga nggak ada dalam pembangunan real tersebut. Dan yang kedua, itu masalah ganti rugi masyarakat itu baru belum sampai 50%, tetapi mereka sudah belum selesai 100%, masih separuh mungkinnya, belum sampai juga, tapi mereka sudah operasional, sudah digusur, sudah melakukan aktivitas, itu kita menolak.